Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan kita Rijun Otomotif. Ini coba kita perkenalkan istilahnya cara mempercepat pekerjaan potong bambu ya. Ini karena kalau pas bikinnya banyak, istilahnya kita akan rugi waktu kalau kita menggunakan alat manual. Dan menggunakan ke sini, kalau kita potong begini, bisa satu bisa menyampe 4 menit bahkan 5 menit ya. Nah, sekarang kita coba pakai ini circle ya, bantu potongan. Kita praktekkan saja ya. Kita pakai anu masker dulu, soalnya dia debu. Ntar yang kita putar ininya. Oke ya. Kita lihat. Kita coba yang besar. Ukur dulu. Yuk. Ada di sini. Ya dibandingkan dengan menggunakan ini, cuman kita harus hati-hati. Ini kita putar begitu ya, soalnya kalau nggak putarnya nggak cepat dia akan nyepit ya. Sebenarnya untuk menghindari nyepit sebelah sana dikasih ganjal, mudah-mudahan nggak terjadi nyepit. Kalau nyepit ini cukup berbahaya, bisa istilahnya ini mental ya. Jadi dari saya itu aja dulu, mudah-mudahan istilahnya bermanfaat untuk Anda. Dan ini saya rencana mau buat lanjaran untuk cabai ya. Nah, untuk video-video selanjutnya silahkan ntar ditunggu untuk cara teknik pembelahannya ya. Ini alat baru saya bikin. Oke ya, dari saya akhir kata, wal topik wal jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.